Dana hibah sebesar 2 triliun dari Alam Akiditio berbuntut panjang. Herianti, anak bungsu almarhum Akiditio, dijemput dari salah satu bank dan kemudian dibawa ke Mapolda Sumsel oleh personil Dit Intelkam dan Subdit Jatandras Dit Reskrimum Polda Sumsel Senin 2 Agustus siang. Herianti didampingi keluarga langsung diamankan ke gedung Dit Reskrimum Polda Sumsel dan dibawa ke lantai 2 masuk ke ruang Direktur Dit Reskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan. Ibunya juga enggak ada, Pak ya? Seluruh awak media diminta untuk menunggu di lantai bawah. Sekitar 5 menit kemudian, Profesor Dr. Dr. Hardi Darmawan tampak hadir dan langsung menuju ke lantai 2. Beliau ke Polda, Pak ya. Direktur Dit Intelkam Kombes Pol Ratno Kuncoro, Hardi mengaku dirinya tidak mengetahui apakah uang 2 triliun yang akan dihibahkan tersebut ada atau tidak. Namun menurutnya, Herianti pernah mengatakan kepada Hardi kalau uang tersebut ada. Diketahui penyerahan seremonial bantuan dana 2 triliun dari keluarga almarhum Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel dilakukan pada 26 Juli di Mapolda Sumsel. Penyerahan simbolis oleh putri bungsu Herianti melalui perantara dokter keluarganya Profesor Dr. Dr. Hardi Darmawan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri disaksikan Gubernur Haji Hermanderu, Kadin Kesumsel Bu Lesti dan Rem Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji dan sejumlah pejabat lainnya. Lantai 2. Herianti salah apa tidak? Dia tadi janji sebenarnya besok. Tidak benar, Pak. Tidak benar, sudah kita cek uangnya tidak ada. Nah, dengan kondisi itu dia akan jadi tersangka. Maksud saya, Bapak mau mengecam tindakan si Herianti atau Bapak mendukung dia? Bapak setuju kita penjarakan dia? Enggak, Bapak ngomong dong supaya didengar orang. Iya. Karena masyarakat sangat sensitif. Iya, Pak. Sedikit aja, Pak. Bapak ngomong aja. Uangnya ada atau tidak, Pak? Sepengetahuan Bapak. Coba Bapak aja ngomong. Saya enggak tahu. Ya. Kata Bapak sudah ada kemarin tuh. Dia mengatakan sama saya sudah ada. Dia ngomong bahwa semuanya diserahkan ke Pak Hardi. Tidak. Bapak setuju enggak di penjara, Pak? Masa saya mau di penjara? Enggak, dianya, Pak. Heriantinya. Yang Ibu Heriantinya apakah setuju kalau dia di penjara, Prof? Keluarganya, Prof. Dia mengatakan kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh?
Prof pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum. Nah sekarang profesor dengan ini ternyata uangnya tidak ada. Menurut profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan saat Indonesia? Ya kalau tidak ada ya minta maaf. Kami minta maaf sudah. Oke. Makasih Prof. Makasih Prof. Makasih Pak Dir. Makasih Pak Dir. Pak Dir, I love you. Edo Sumeko TV melaporkan.